Asik, Papa Hengki. Jadi ganteng mendadak gara-gara sunu merah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum smart people. Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Selamat malam. Kita mau berangkat hore-hore cari strek bersama Hengki. Sama itu guru saya itu yang di belakang itu di Dananjoyo dan Pak Diri. Oh, Pak Diri ora ketok. Deh. Ketok ode. Ya. Oke, terang banget lampunya. Oke, semoga kita dapat strike yang bagus-bagus. Dapat momen yang cantik untuk bisa kita nikmati bersama. Terima kasih ikutin terus Gensam Ahmad YouTube channel. Pukul 00.33 kita sudah mulai masuk area ya menuju Tamban lah. Kurang lebih perjalanan kurang 1 jam 4 menit lagi. Jalan-jalan ini cukup saya rindukan karena beberapa tahun lalu itu pada saat ada event SFC waktu itu sebulan 4 kali saya lewat jalan ini. Udah lama banget, 2-3 tahun lalu. Alhamdulillah bisa kesini lagi. Jalanan sepi, jadi mobil kita bisa cukup kenceng meluncurnya. Semoga lancar sampai di tempat nelayan. Oke bebe, lanjut. Kondisi cuaca berkabut. Alhamdulillah ini kamera saya cukup bisa menangkap panduan jalan. Ini nampaknya habis hujan ini. Ngeri-ngeri sedap tapi menyenangkan. Sekedar info, ini drivernya kayak sok kalem aja nih. Sumber kencono guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Pukul 6 kurang kita barusan melek. Terus yo, suara ayam jago sebenarnya sudah sejak subuh tadi sih. Cuman ya barusan mampu melek sekarang. Ini suasana desa. Sajian khas berselera. Itu pagi. Di rumah biasanya sarapan enggak sepagi ini sih. Cuman karena kita butuh energi untuk siap-siap strek, jadi harus sarapan. Setengah 7 pagi sudah sarapan, persiapan ke pantai sambil udut. Wis pada udut durung? Udut dulu. Eh, tentrem banget ya di desa ya. Semoga kita beruntung hari ini sampai sore nanti. Cuaca teduh, ikan haup, rakus, hajar semua umpan. Tak dong ano pari pedot-pedot. Oke, kita udah masuk loket menuju pantai. Cekidot guys, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap manas, biar minggir itu yang namanya COVID. Selamat pagi bos. Selamat pagi. Siap bertempur hari ini. Lagi deh. Lagi. Siap bertempur ya. Siap. Noel, Umengki. Siap. Siap bertempur.
cuaca teduh, insya Allah enak iki engko. Strike ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innahu min Sulaiman in. Tamban adalah pantai yang berseberangan dengan atau bersebelahan dengan Sindang Biru, di mana kita biasa melakukan perjalanan mancing bisa dari sini ataupun dari Sindang Biru. Pilihan yang bagus bagi teman-teman pemancing. Guys, kita sudah pindah spot sekitar 3-4 kali ya. Tadi spotnya dalam banget dan ini Pak Kapten dapat apa ini? Citi ya? Citi lilin. Dasaran. Wih lilin. Lumayan. Oke, semoga kita beruntung di tempat ini. Thank you Om Hengki. Asik. Papa Hengki. Jadi ganteng mendadak gara-gara sunu merah. Alhamdulillah. Ganteng mendadak. Sip. Merah merona guys. Oke guys, kita lihat apa yang dinaikkan Pak Dehari. Kemenan lo dia, coba biji aku lo deh. Enggak ada masih ada cili anak nyawa nih deh. Oh, katut kok ada katut ya? Ada deh, ada iwa deh. Lumayan kureseh. Bisa, sama nuduk ada deh. Caplak swasta ini. Cek burung abang. Oke guys. Kita lanjut lagi. Oke. Look at this guys. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari nol ya. Oke. Oke guys. Senior masuk TV. Ayo. Ayo ganai wae. Jangan malu-malu. Iki duduk iwak, Bang. Omah iwak, Bang. Oh iya enggak apa-apa. Omah iwak, Bang. Kerapu ini. Ayo naikkan. Melete kayaknya. Ayo. Naikkan deh. Kuak-kuak sedikit enggak apa-apa deh. Waduh model Bang. Wah, sama video boleh model Bang. Kaya engko enggak nomah iki. Oh my kerapu. Ternyata kawin suntik. Kawin suntik di gondol Pak Ri. Pukul 12 tepat
hasil kita belum maksimal. Arus cantik, cuaca cantik, angin juga bagus, cuman nggak tahu ikan kemana. Jadi kita putuskan ke Pulau Bolu-Bolu dulu, kita mau minum degan dulu. Oke. Berjalan menuju Pulau Bolu-Bolu. Panas, tapi asik. Ikutin terus Riza Mahmat YouTube channel. Kita menuju Pulau Bolu-Bolu, mau rehat sebentar. Pasirnya putih, tempat yang biasa kami singgahi pada saat jam istirahat. Semoga ada air kelapa muda yang segar di sana. Seperti yang bisa kita lihat, nampaknya sekarang ada rumah apung di sini. Sepertinya rumah apung ini disewakan, ini rumah apung JTM. Oh, asik juga nih. Asik juga nih rumah apung nih. Nggak tahu sewanya berapa ini. Lumayan kalau satu tim ke situ. Kenapa, Pak? Nyandal, Pak. Itu loh penyu, ada penyu itu. Itu ada penyu itu. Niki Pak, toyo sampean Pak. Niki lho sing. Kita pergi di sini mau makan dulu. Wajah-wajah kelaparan. Halo. Sikane gak makan orangnya. Orangnya makan dulu. Hari-hari? Ya. Bagaimana perjalanan mancing dari mulai pagi sampai siang hari ini? Sangat melaparkan. Moncos. Sangat melaparkan. Sangat melaparkan. Kita belum dapat kesempatan bagus walaupun cuaca sudah bagus ya tadi ya. Arus bagus nggih, Pak. Angin bagus. Spot juga ya, sudah bagus, is okay. Cuman mungkin ikannya maskeran. Ikannya pakai masker double kayak Pak ya. Masnya ikannya digembok. Deh. Tunjukkan pesonamu, Deh. Makan dulu, Bang. Lu jangan makan aja, Deh. Tunjukkan pesonamu nanti ya. Ini baru selesai makan kita. Setelah selesai makan atau session kedua nanti mungkin kita beruntung. Iya. Oke, Pak Engki ya. Amin. Semoga kita beruntung di season kedua. Amin. Oke. Hajar bleh. Jadi ini gerombolan celeng yang pergi tanpa pamit tiba-tiba sudah nyampe tempat nih. Mereka ini tim saingan saya ini ya. Semoga mereka boncos semua. Kita mau bagi jam dulu, Pak Teh ya. Monggo. Selamat makan-makan, Pak Teh. Selamat makan. Sajian paling khas di Pulau Bolu-Bolu ini adalah kita minum dan makan kelapa muda. Jadi kalau ketamban enggak minum kelapa muda rasanya enggak lengkap. Jadi ini yang sudah saya kangen-kangenkan sudah berapa tahun ya nggak kesini ya? 2 tahun lebih ya? Ya, pandemi. Sejak pandemi kita nggak kesini. Alhamdulillah hari ini kita bisa ke Bolu-Bolu lagi, minum air degan lagi. Nah, ini contohnya cara nyucup. Buntal. Buntal 150 cc. Buntal 150 cc. Enggak buntal. Takone. Takone. Cukup menyenangkan juga karena di sini sepertinya ada teman-teman dari snorkeling maupun orang-orang ini apa? Yang nembak itu ya apa?
spearfishing. Spearfishing ya itu. Di atas itu ada teman-teman spearfishing. Dilihat, bisa kita lihat dari kostumnya. Dan tadi ada periantinya tadi di sana. Lagi bakar-bakar kayaknya. Oh, bakar-bakar. Iya, bakar-bakar. Banyak ikan ngawang-ngawang kayak bogot. Iya. Kalau tua ya. Ikan karang ya. Ikan karang. Karang. Jadi Pulau Bolu-Bolu dan sekitarnya sebagai tempat singgah, bisa istirahat. Sepertinya teman-teman dari komunitas spearfishing juga lagi bakar-bakar hasil tangkapan. Saya tak tutup no udut dulu ya, habis makan udut dulu, belum udut lagi ini. Tetap putus asa ya, jangan semangat ya. Kita berangkat lagi season 2, semoga kita beruntung. Sepertinya kita ditunggu ikan ini. Semangat. Semangat. Noel, tunjukkan pesonamu. Oke, ditunggu strike-nya ya. Seger ya. Oke. Deh, tunjukkan pesonamu deh. Oke. Selamat sore guys. Saya harus menghentikan meluncurkan MC saya ini kayaknya. Kemarin strike. Dedanan strike ini. Kemarin baru strike. Asik. Wih, apa ini? Kerapu apa ini? Ya, blusuk. Kerapu, kerapu. Blusuk. Sampai mangape dipaksakan gitu sama dia ya. Itu pan. Oke. Iya. Pukul 5 sore. Hari ini trip saya banyak tidur, enggak tahu kenapa. Apa karena kurang tidur semalam ya? Sore, ini hasil kita hari ini. Yo, ikan sayur. Loh, masih ada yang hidup malahan. Ya lumayan lah. Daripada enggak sama sekali. Oke. Penting tidak boncos. Penting tidak boncos, walaupun dapat gantungan kunci. Kayaknya yang boncos juga. Nah, sementara kita mau cuci dulu semua peralatan. Tak tutup no, bersih-bersih dulu ya guys. Eh sorry, man of the match hari ini siapa? Mas Noel ya? Enggak. Noel. Hah? Di kawan yang Bataru loh. Sudah di akhir, kita mau makan dulu, setelah itu kita mau balik. Ikan. Di kawan Bataru, di kawan yang Bataru. Si bocil nyebut-nyebut Om Taru terus. Om Taru makan ikan lagi. Golek putune lho. Lagi makan lagi. Nanti. Biar enggak kangen kesini lagi Om Taru. Tapi nek umrang iki mosok ya gak. Nanti kita saksikan. Tadi saya nyebut-nyebut gurita, ternyata sekarang udah gurita katanya. Lula ya udah gitu. Mangkok niki nggih. Ini kita pedas. Oh, ini. Kita mau coba pedas. Sekarang sudah lama banget saya. Hah? Makan gurita. Terakhir saya makan gurita itu di Blitar. Alhamdulillah malam ini
dapat makan juga. Sudah mandi, sudah makan, sudah ngeteh, sudah ngopi. Gimana? Oh, belum mandi. Jujur, jujur. Apa sudah pernah mandi gitu maksudnya? Batu mandi mau pakai. Oke, untuk Pak Agus dan keluarga, terima kasih banyak atas layanan dan kita dijamu yang luar biasa dari mulai semalam sampai hari ini. Semoga kita ketemu lagi ya Pak Agus. Kita cari kesempatan yang bagus lagi, kita mau strike yang lebih bagus lagi. Terima kasih juga untuk keluarga dan Mas Wahyu. Terima kasih banyak, semoga kita segera ketemu lagi. Ikutin terus Ilzam Ahmad YouTube channel. Tetap jaga prokes, manas, ben minggir COVID-nya. Biar hilang itu. Biar hilang COVID-nya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.